Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di Dofev. Nah, dan di sini saya akan mereview shaders lagi yang ada di Minecraft. Nah, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Nah, ini dia shaders yang saya pakai. Awalnya masih terlalu begitu ya, tapi ya maklumkan saja. Emang masih ada kurang ini shadersnya. Nah, gak pengen lagi, kita review saja shader-shader sekarang. Ayo kita ganti video dulu biar lebih enak penampilannya. Nah, terus tunggu. Nah, sini kita ke pilih video. Orang pertama sembunyikan tombolnya. Dan shaders yang saya pakai yaitu adalah nama shadersnya Whispers BSL versi 1.5. Nah, ini dia shadersnya. Blacklist channel. Oh, berarti nama channel tidak ada. Pembuat channel, pembuat shadersnya maksudnya. Nah, ini dia shadersnya. Kita lihat dari penampilan teks, penampilan daunnya apakah bergerak. Tidak bergerak, masih kurang. Rumput coba. Masih kurang. Kacanya bagus loh, agak bersih begitu kacanya. Terus juga tekstur airnya bagaimana, coba kita lihat tekstur airnya. Kalau tekstur air seperti ini, tekstur air masih biasa saja penampilannya. Perubahannya berarti cuma di apa dong sebagian ya. Penampilannya cuma di awan, shadersnya. Yang mau mapnya ntar saya berikan. Ini dia shadersnya. Kalau coba kita ke mode sunset atau matahari tenggelam. Mode sunset seperti ini. Biasa saja mode sunset ya. Perubahannya kurang bagus. Coba kita ke mode midnight, tengah malam. Midnight, tengah malam. Mode midnight seperti ini masih kurang ya, biasa saja juga. Masih kurang bagus, tapi agak terang loh kalau penglihatan malam hari. Tapi agak bagus sih bener. Coba nih tanpa lightning coba. Lumayan bagus, terang, mantap. Oke, keren. Coba kita ganti ke mode rain. Hujan terbentar, saya ingin mencari thumbnail dulu agar lebih keren aja gitu. Ntar saya lebih baik untuk mencari thumbnail aja dulu, lebih penting. Nah, sudah dapat. Coba kita ke mode sun, itu rain maksudnya. Rain. Mode rain, masih seperti biasa aja.